Wow, letuh, hui, kura-kura, kura-kura si kepala kuning. Wududududu, kita ambil dulu. Wow, diterjatuh tuh guys. Oh my god. Guys, kita tunggu dulu. Oh my god, ternyata ada ikan koki. Ikan kokinya jatuh guys. Wow, dari lubang ini teman-teman. Kira-kira apaannya? Oh my god teman-teman, ternyata ikan lele. Ikan lele yang sangat besar teman-teman. Oh my god, mantap betul guys. Besar banget ya. Halo guys, selamat datang di Dul Toys Official. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya teman-teman. Wow, kita akan pergi mencari sesuatu di tempat ini teman-teman. Ada tumpukan. Oh guys, oh my god, ada yang lagi berjalan-jalan tuh. Oh wow, di dalam tanah ini kira-kira apaan tuh? Oh my god, kita bongkar-bongkar dulu. Mudah-mudahan kita mendapatkan sesuatu yang sangat berharga guys. Wow, kira-kira apaannya? Jangan sampai ini adalah monster teman-teman. Teman-teman, widih, apa nih? Ternyata ini adalah makhluk guys. Oh my god, isinya adalah lobster. Lobsternya sangat mengerikan tuh. Oh my god, kita letakkan dalam wadah dulu. Kita bersihkan dulu tubuhnya guys. Mantap. Yang belum subscribe, subscribe dulu guys. Biar dulu tambah semangat untuk mencari ikan lobster kura-kura. Oh my god, ada telur yang kita temukan nih. Wow. Bagaimana kalau kita sulap aja telur-telur ini teman-temannya? Mudah-mudahan jadi sesuatu. Bim salabim abrakadabra. Wah. Oh my god, teman-teman. Widih, mantul. Wow, telurnya jadi sesuatu yang sangat berharga, guys. Namanya ini adalah kura-kura. Kura-kura Ambon. Kalau di tempat saya namanya adalah kelapuang, guys. Oh my god. Wow, si kepala kuning, kamu ngapain? Tampaknya dia pengen terjun dari bukit ini. Mantul. Mantap. Letuh, kepalanya warna kuning, guys ya. Mantap. Wow, diterjatuh guys. Wow, kepalanya tetap tertimpa dulu guys. Oh my god, kita ambil satunya lagi. Lucu banget teman-teman. Kita lepaskan aja di alam liar teman-teman. Wow, tempatnya loh, tempat ini adalah tempat dimana mereka berkembang biak. Lihat tuh, ada lubang-lubang guys. Oh my god, guys. Wow, tiba-tiba ada yang keluar guys. Namanya ini adalah ikan koki. Oh my god, kita bersihin dulu. Wow, ternyata ada aliran-aliran air yang keluar dari sini teman-teman. Kita berangkat lagi deh. Kita bawa. Teman-teman, ada dua buah telur ayam kayaknya nih guys nih. Mantul. Bagaimana kalau kita sulap aja ya? Bim salabim. Mantul. Jadi sesuatu yang sangat berharga teman-teman. Namanya ini adalah ikan koki. Telurnya jadi ikan koki yang sangat cantik guys. Mantap, amazing full guys. Mantul. Lihat tuh, warna orange putih. Kita berangkat lagi guys. Teman-teman, apaan nih? Wow, tampaknya sangat mencurigakan. Ada gelembung-gelembung guys. Oh my god, ada ekor-ekor. Kita tarik-tarik. Oh my god, tampaknya ini adalah sesuatu yang sangat cantik guys. Oh benar banget nih, namanya ini adalah ikan koi. Ikan koi air susui guys. Mantul. Mantap betul guys. Lepas lagi teman-teman. Kita tarik-tarik. Ada lagi. Mantap. Sudah dua guys. Oh my god. Tampaknya dia lari-lari guys. Oh my god, ada bersembunyi. Mantap betul teman-teman. Ternyata banyak banget ikan di dalam lubang ini teman-teman. Mantul. Keren. Mantap. Yang belum subscribe, subscribe dulu. Oh my god, banyak banget yang kita temukan teman-teman. Mantap betul. Oh my god. Keren. Wow. Bagaimana teman-teman? Sangat keren kan? Mantul. Yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Yang belum subscribe, subscribe dulu. Biar Dul Toys Official tambah semangat untuk mencari ikan. Kita berangkat lagi. Mudah-mudahan kita menemukan. Guys, apa nih? Oh my god. Bergerak-gerak teman-teman. Kira-kira apaan ya? Kita bongkar-bongkar. Oh my god. Amazing. Ternyata kita menemukan. Ikan lele yang sangat gede. Wow, di giant catfish.
ikan lele raksasa, teman-teman. Yang belum subscribe, subscribe dulu, guys. Mantul ya. Super terus Sidul Toys Official, teman-teman. Biar tambah semangat nih. Lihat tuh, tubuhnya sangat besar. Wow, kita akan bawa pulang, teman-teman. Tubuhnya sangat besar dan licin. Mantap betul ya. Terjatuh, guys. Oh my god. Gimana caranya nih? Kita angkat terus. Kita angkat. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Iya, mantap. Keren banget teman-temannya. Yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Wadidaw. Widar ikan lele. Mantap, ikan lele sangat besar teman-teman. Kita berangkat lagi. Mudah-mudahan kita mendapatkan sesuatu di balik tanah-tanah ini, guys. Ada lubang-lubang ini. Oh my god, teman-teman. Ternyata ada bebek-bebek. Wow. Kita menyentuh si paru-parunya, guys. Paru-paru apa ya? Paruh, guys. Mantap. Bebeknya. Kamu ngapain, bebek? Tampaknya dia terjebak dari lubang ini, teman-teman. Lucu banget, teman-teman. Wah, tampaknya dia berterima kasih, guys. Mantap betul kan? Sangat keren. Wow. Wah, kita lepaskan aja si bebek-bebeknya, teman-teman. Di alam liar ini, biar dia berkembang biak di sini, teman-teman. Kita berangkat lagi. Guys, ada lubang lagi nih. Wah, tampaknya kita mendengar suara anak ayam. Benar banget, teman-teman. Ada anak ayam berwarna pink. Mudah-mudahan ada lagi. Guys, ada berwarna hijau. Sudah dua, guys, nih. Mantul. Ada tiga. Wow. Anak ayam berwarna-warni. Kepalanya berwarna kuning. Ini cantik banget, teman-teman. Yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Biar Dultus Official mendapatkan tambah semangat, guys. Oh my god, ada juga indukannya nih. Indukan dari anak ayam, guys. Mantap, ayamnya sangat cantik. Ada bapaknya juga nih. Ternyata ada dua ikan ayam yang sangat besar. Wow, amazing, teman-teman. Oh my god, sangat spektakuler tempat ini. Mantul. Widih, dadah ayam. Wah, kita berangkat lagi deh. Kita tinggalin si ayam-ayamnya dulu. Mudah-mudahan kita menemukan. Guys, apa nih? Wah, sangat mencurigakan, guys. Ada rumput-rumput. Oh my god, teman-teman. Widih, ternyata kita menemukan. Wow, ikan hias namanya ini Siamese Fat Tempest atau ikan cupang. Atau lebih dikenal di tempat saya adalah ikan betina, guys. Oh my god. Widih, tapi ini spesiesnya sangat cantik, guys. Mantap kan? Widih, full color gini. Ada berwarna biru campur hitam, guys. Kita akan meletakkan semua di wadah. Mudah-mudahan kita, wah, kakak punya ide di bagaimana kalau kita membawa ikan hias ini di tempat kontes, guys. Lihat nih, berwarna merah, loncat-loncat. Kita selamatin semua. Jangan sampai mereka ini dimakan oleh bebek-bebek, guys, atau anak ayam. Biasanya anak ayam dan bebek memakan hidup-hidup hewan, guys. Kita obok-obok tangan dulu dan kita akan berangkat bersanda. Wow, kita akan berangkat lagi. Guys, apa nih? Wow, tampaknya ada sesuatu. Oh my god, teman-teman. Wow, kita mendapatkan ikan sapu-sapu. Ikan sapu-sapu yang sangat mengerikan di sini, guys, nih. Lihat tuh, wow, kita bawa pulang aja deh. Lihat tuh mulutnya. Mantap betul, guys, ya. Mantap betul. Wow, guys. Oh my god. Wow, di depan kita ada kelinci yang sangat cantik dan gemoy-gemoy. Berwarna putih dan bercorak hitam. Wah, bagaimana kalau kita bawa pulang aja deh, teman-teman. Mantap kan? Mantap. Cantik banget nih. Wow, tubuhnya sangat gemuk nih. Wow, tampaknya kelinci ini sangat sehat, guys. Mantul. Ada makanannya di sini nih. Kita akan kejar-kejar. Wah,
Aduh, kita letakkan di sini aja deh. Kelincinya udah kabur, guys. Wah, gimana caranya nih? Oh, guys, teman-teman, tampaknya kita mendapatkan. Wow, ternyata kita mendapatkan kolam ikan. Dan ikannya sangat cantik nih. Kolam ikan yang sangat cantik. Mantap, ada juga ikannya. Ikan kue selayar. Wow, ada juga ikan kue kuahku, teman-teman nih. Mantap betul, guys. Wah, bagaimana kalau kita meletakkan semua ikan-ikan kita temukan, guys? Wah, mudah-mudahan kita sangat hoki nih, teman-teman. Kita akan bawa pulang ikan-ikan ini, guys. Wah, kita akan pajang di ruang tamu sebagai pajangan, guys. Mantap kan? Ada juga ikan koki loh. Wow, kita sudah mendapatkan banyak-banyak ikan. Ada juga ikan cupang kita temukan di sini. Ada ikan sapu-sapu. Mantap betul. Wow, amazing. Widih, mantap, 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 mantap. Ada juga lobster yang kita temukan di balik apa tuh. Wah, wih, ada juga bebek-bebek.